Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia website, yaitu tentang image di website ini. Nah, kami kalau buka image website ini bagaimana peraturannya dan lain sebagainya, dan juga situs apa yang menyediakan gambar-gambar gratis ya, yang tidak mengandung unsur copyright atau pelanggaran hak penggunaan. Jadi perlu kami jelaskan bahwasanya kami pernah mengalami pengalaman itu, bahwasanya AdSense kami tidak diterima, website ya, ini ya, website ya, tidak diterima karena melanggar aturan aturan Google AdSense. Yaitu dugaan kami salah satunya adalah gambar yang kami gunakan, karena waktu itu memang kami gambarnya gunakan dari Google. Nah, oleh sebab itu setelah berjalannya waktu kami kemudian mempelajari bahwasanya lebih baik memakai gambar-gambar gratis, yang mana gambar-gambar gratis itu juga bagus-bagus. Contoh ini gambar alat berat ya, itu kami juga dapatkan dari stok gambar gratis. Ini juga sesuai dengan judul kami karena Hexa ini adalah perusahaan alat berat. Kemudian uang cash ya, kami dapat ini juga bagus gambarnya, daripada kita ngambil di Google yang misalkan kalau kita klik Google ya, uang cash. Nah, kemudian kita klik gambar. Nah, yang mana kita belum tahu ini bagaimana hak cipta yang ada di sini, apakah ini melanggar atau bagaimana, juga gambarnya kan kualitasnya kecil-kecil, jadi tidak begitu jelas. Bandingkan dengan ini, tajam sekali gambarnya. Nah, oleh sebab itu langkah yang pertama adalah Anda lebih baik kunjungi situs gratis penyedia gambar. Kami di sini sajikan 3 ya. Ada Pixabay, pixabay.com ya. Ini cukup terkenal sekali. Dan nomor 1 kami lebih sarankan Pixabay. Nanti kami buktikan ya kenapa Pixabay itu begitu bagus untuk kita sebagai pengelola website. Yang kedua adalah pexels.com ya. pexels.com. Yang ketiga adalah Unsplash. Unsplash ini tulisannya seperti ini. Nah, tulisannya seperti ini. Mari kita coba di antara ketiga ini mana yang lebih bisa digunakan sebagai pengelola website. Yang pertama kita cari gambar contoh ya, sekolah misalkan. Sekolah. Sekolah, kita coba lihat di sini. Sekolah. Kita juga lihat di sini sekolah. Nah, kalau kita lihat di Unsplash ya, itu sekolah cukup banyak yang gratis. Kalau ini berbayar ini. Ini kan ada premium. Ya, premium ini berbayar. Ini yang gratis ini sekolah. Nah, bisa jadi alternatif cukup banyak ya. Ini di Unsplash. Lumayan lah. Sudah tidak ada lagi ini yang gratis. Kalau di Pexels ini cuma satu. Memang kalau semua lawan kami, Pexels ini lebih banyak keywordnya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kita nyari di sini bahasa Inggris, itu akan sambil nunggu kita buka yang berikutnya. Nah, kalau Pixabay, ini klik kehebatannya Pixabay ya. Dia punya banyak sekali stok yang berhubungan dengan sekolah. Ini masih banyak karena loading aja dari kami ini. Nah, jadi seperti itu keunggulannya Pixabay itu cukup banyak opsi gambarnya, walaupun kadang-kadang
tidak terlalu terkait dengan kata kunci bahasa Indonesia. Jadi kalau tadi sekolah ya, sekolah-sekolahnya seperti ini lebih banyak cocok di Unsplash ya. Ini Unsplash kan, ini sebenarnya lebih banyak Malaysia ini ya, Malaysia. Ini tapi masih ada apa namanya sangkut pautnya lah. Kalau misalkan kita mencari di masing-masing ini. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Bagaimana cara mendownloadnya? Ini sekolah, school. Nah, kalau kita nyari school di Pexel, kelihatan ya, cukup banyak variasinya. Tapi gambar-gambarnya tentu saja sekolah yang ada di luar negeri sana. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Saran kami adalah pertama klik di sini. Nah, kemudian unduh gratis. Pilih yang paling rendah aja. Ya. Paling rendah itu gambarnya sudah sangat bagus. Punya kami ini menggunakan resolusi yang paling rendah. Itu sudah sangat bagus. Ya, ini resolusi paling rendah sudah sangat bagus. Kenapa kami sarankan resolusi paling rendah? Karena membuat loading daripada website Anda lebih cepat. Ini kan lihat ya, 76 kilobyte ini sudah sangat cukup untuk website kita. Tinggal diklik ini. Ya, nanti tunggu. Nah, udah ke-download. Jadi seperti itu. Sama di sini juga tinggal Anda pilih yang mana. Misalkan yang ini kami pilih, misalkan yang di sini. Nah, ini tinggal download free begitu aja. Langsung ke bawah. Jadi mudah ya seperti itu. Saran kami kalau Anda pengelola website, gunakan foto-foto ini aja yang dari website gratis. Sebetulnya ada banyak, sekitar 10 website gratis, tapi 3 ini paling populer, yaitu Pixabay, Pexel, sama Unsplash. Dan downloadnya mudah, tidak begitu susah. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Semoga website Anda tetap sukses dan bisa menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.